Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani di seluruh Indonesia Raya. Ini di Aceh. Saya berada di kelompok tani Sarambi Hortikultura MC Bahagia, Bidang Luar Tanah Kelamur, Kabupaten Aceh Utara. Ini punya Bapak Mama Isa yang lebih kurang cabulnya ada sekitar 15,000 batang, yaitu dengan luas lebih kurang 1 hektar. Varietas yang gunakan Faruk, dan kita lihat kondisi sekarang umur 30 hari atau 35 hari sudah mengeluarkan bunga dan akan terjadi bakal buah. Dan alhamdulillah tidak ada satu hambatan apapun mungkin, walaupun ada beberapa tanaman yang kena rip dan kutu-kubu sehingga menyebabkan keriting. Sehingga ini kita lihat ada beberapa juga daun yang sudah agak keriput. Ini disebabkan oleh berbagai macam yang menyebabkan keriting, seperti tungau, trip, dan apis, dan lain-lain. Ini kita budidayakan secara intensif dengan menggunakan MPHP, mosa pati hitam perak, juga dengan menggunakan selang drip. Ini kita lihat selang dripnya. Ini selang drip yang utama. Kemudian ada yang kecil ini yang mengalir ke tanaman. Coba didekatin ini. Ini yang mengalir ke tanaman ini. Yang ke sana. Jadi dua tanaman. Dan sistem tanamnya menggunakan zigzag. Ya. Di sini ke sana. Sana, sana, sana. Okay. Dan sudah dipasang ajir. Nanti di ajir ini juga akan kita pasang tali rafia untuk memperkokoh daripada tanaman cabai ini supaya enggak roboh. Okay, mari kita ikuti bersama-sama. Yuk ke depannya. Mungkin ini luas panjangnya sekitar 300 meter ke sana. Dan perlu kita ketahui, ini musim yang sangat kering kerontang, kemarau di bulan April ini. Tidak ada satu tetes hujan pun, tapi alhamdulillah cabainya masih segar dengan bantuan pengairan intensif selang drip. Ini dapat kita lihat jalur pipa nisasinya. Ini pipa induk dari sana, dari sini tu pipa induk. Kemudian ada kemari, ini ada sokranya. Kemudian baru kita salurkan ke bedengan. Ini bedengan. Jadi yang saya kan kita mau salur ke sana, ininya yang kita buka. Kalau ini yang udah cukup airnya, ini kita tutup, nanti kita salur ke stok kerannya yang di sana. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 stok keran. Yang satu stok keran ini mengairi dua bedengan. Dua bedengan ini. Dan alhamdulillah, inilah kita lihat cabainya. Cabainya mana? Kembali. Okey. Sahabat tani, sahabat hortikultura, semoga bermanfaat dari dan dari inspirasi dari kami di petani cabai merah di kawasan Aceh Utara, Kecamatan Kota Amur, Kabupaten Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani maju.